Pemain Manchester United mengungkapkan kebahagiaan luar biasa ketika kembali ke Portugal. Saat ini Liga Inggris sedang berada pada fase jeda internasional. Sejumlah pemain yang tergabung dalam tim nasional, termasuk Cristiano Ronaldo, kembali ke negaranya masing-masing untuk berlaga pada ajang kualifikasi Piala Dunia. Dilansir tim insulteng.com dari akun Instagram milik Cristiano Ronaldo, dia berujar jika kembali ke negaranya merupakan kebahagiaan yang luar biasa baginya. Sebelum membela tim nasionalnya, Cristiano Ronaldo melalui hari kelam akibat kekalahan 2-0 Manchester United dari Manchester City. Jeda internasional menawarkan pelarian bagi Ronaldo dari frustrasi tugas yang tidak berjalan sesuai rencana untuk Manchester United. Ronaldo telah mencetak 9 gol dalam 12 pertandingan untuk Manchester United sejak kembali menginjakan kaki di Old Trafford. Pertandingan terdekat Cristiano Ronaldo untuk timnas Portugal yaitu menghadapi Irlandia pada pertandingan ke-9 babak kualifikasi Piala Dunia di Aviva Stadium Jumat tanggal 12 November pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.